Seiring perkembangan perekonomian nasional yang semakin membaik dalam satu dasawarsa terakhir, industri properti di Indonesia juga mengalami pertumbuhan pesat. Hal itu tampak dari banyaknya proyek properti baru yang bermunculan di berbagai wilayah di tanah air. PT Bakrilen Development TBK adalah salah satu perusahaan papan atas nasional dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid untuk saham properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia saat ini. Didukung oleh manajemen yang tangguh serta strategi korporasi yang tepat, Bakrilen memperlihatkan pertumbuhan kinerja perusahaan yang sangat mengesankan. Hingga kuartal ketiga tahun 2007, dari sisi penjualan, Bakrilen mencatat pertumbuhan sebesar 116% atau sebesar 507 miliar rupiah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini juga diikuti oleh pertumbuhan laba bersih yang mencapai 168% atau sebesar 89 miliar rupiah. Melalui tiga unit usaha yang dimilikinya, yaitu City Property, Landed Residential, itu komitmen Bakrilen untuk selalu menciptakan proyek-proyek yang ramah lingkungan dengan selalu memperhatikan tiga unsur utama, yaitu Green Architecture, Green Operation, dan Green Attitude. Didukung oleh stabilitas perekonomian makro di Indonesia dengan suku bunga pinjaman yang terjangkau, serta strategi dan komitmen Bakrilen beserta anak-anak perusahaannya yang selalu fokus dalam menyuguhkan proyek-proyek di lokasi-lokasi yang terbaik, penyesuaian antara permintaan dan rancangan produk, pemilihan target pasar yang tepat, pengembangan dan peningkatan sumber daya perusahaan, serta penerapan good corporate governance yang kesemuanya mengacu kepada peningkatan pendapatan dan laba usaha dengan tidak menyampingkan unsur lingkungan hidup, semakin memperkuat prospek usaha Bakrilen di masa yang akan datang. Bakrilen, Dream, Design, Deliver.